kami sama seperti yang saya sampaikan di persidangan, kami masih berpikir dalam waktu 7 hari untuk mengajukan banding ataupun tidak, itu kami diberikan kesempatan untuk berpikir. Putusannya berapa? Putusannya tadi untuk perkara nomor 7 itu diputus pidana selama 2 bulan tapi diberikan percobaan selama 10 bulan apabila tidak, ya tidak perlu menjalankan pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sementara yang perkara nomor 8 itu dipidana selama 3 bulan sama percobaan selama 10 bulan juga. Ya, itu. Berarti tidak menjalani semua ya? Ya, tidak perlu menjalani pidana. Untuk keinginan diri sendiri, vonisnya. Kami masih mempelajari putusan dari